kami mengasih waktu untuk segera membayar. Dua rumah makan yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Veteran Kota Padang, Sabtu malam didatangi aparat keamanan. Pengunjung kedua restoran ini dibubarkan dan disuruh pulang. Langkah ini dilakukan petugas karena pemilik rumah makan tak mengindahkan protokol kesehatan, yakni tak membatasi jumlah pengunjung di rumah makan tersebut. Tak hanya itu, rumah makan tersebut masih beroperasi hingga lewat jam 7 malam. Padahal, sesuai dengan himbauan Gubernur Sumatera Barat, selama libur akhir tahun, dari tanggal 31 Desember hingga 3 Januari 2021, rumah makan dan restoran hanya boleh beroperasi hingga jam 7 malam. Selain membatasi jam operasi, pemerintah Sumatera Barat juga melarang restoran dan rumah makan menerima pengunjung. Mereka hanya diizinkan menjual makanan untuk dibawa pulang. Mereka tidak patuh dengan protokol kesehatan, karena tadi kita lihat di lokasi, setelah jam 7 malam, mereka tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat mereka membuka usaha mereka. Untuk pemilik mereka sudah dipanggil, Pak? Iya, pasti. Kita akan panggil yang bersangkutan, ke reserse tadi sudah turun dan mengambil data-data di sana dan melaksanakan pengumpulan bahan keterangan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan panggil secara resmi untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan malam ini. Atas pelanggaran tersebut, Polresta Padang akan memanggil dan memeriksa pemilik kedua rumah makan itu pada Senin ini. Jika terbukti melakukan pelanggaran, maka pemilik rumah makan akan dikenai sanksi. Selain memberhentikan operasional rumah makan dan restoran, petugas juga membubarkan kerumunan anak muda yang berkumpul di beberapa tempat di sepanjang Jalan Khatib Sulaiman. Dalam kegiatan yang dilaksanakan sepanjang Sabtu malam, puluhan sepeda motor juga ditangkap petugas karena menggunakan knalpot yang tidak standar. Pemilik bisa kembali memperoleh sepeda motornya jika mengganti dengan knalpot standar. Dari Padang, Alfi melaporkan.